hujan telah mengembalikan kehidupan telaga Benges. Air kembali melimpah. Burung, serangga, dan reptilia kembali bersuara riuh pagi dan sore hari. Namun, bukan hanya mereka yang bangun awal untuk melanjutkan kehidupan. Mat Setiawan adalah petani yang memulai kesibukannya tak pernah terlambat dibandingkan para penghuni telaga. Musim penghujan yang datang terlambat hampir saja menghabiskan semua tunas tanaman yang baru tumbuh beberapa inci. Pak Mat sudah hampir putus asa. Tapi Tuhan memberikan kebaikannya di menit-menit terakhir. Hujan deras turun beberapa kali. Air telaga kembali melimpah. Cukup bagi Pak Mat untuk menyeremi semua tanamannya. Satu persatu. Hari ini Pak Mat mengajak beberapa tetangganya untuk bekerja di ladang. Pak Mat sudah menyiapkan sarapan sebelum pekerjaan sehari penuh dimulai. Selain bertani, Pak Mat juga seorang guru yang mengajar di dua sekolah. Mengajar baginya adalah panggilan hati yang harus dia tunaikan. Sedangkan menjadi petani adalah kehidupan yang sudah ia mulai bahkan sejak masih dalam kandungan. Keluarganya sudah mengelola ladang ini semenjak ayahnya masih hidup. Jagung, cabai, singkong, dan pisang adalah tanaman yang tak pernah absen di ladangnya. Tapi hari ini Pak Ahmad harus menyingkirkan sejumlah anakan pisang. Dia membutuhkan lahan yang lebih luas untuk menanam cabai. Cabai adalah komoditi unggulan, bukan hanya bagi Pak Ahmad, tapi juga semua petani di Benges. Walaupun penjualan cabai tak selalu bagus, tapi seringkali cukup memuaskan. Tahun lalu Pak Ahmad merenovasi rumahnya dengan penghasilan dari cabai. Tahun ini, ia berencana membeli sepeda motor baru. Satu persatu Pak Ahmad mencangkul anakan pisangnya. Bukan untuk dibuang, tapi untuk ditanam di tempat yang lain. Dengan ketelitian seorang dokter, ia membersihkan bonggol yang rusak. Nanti akan tumbuh akar baru yang lebih sehat dan kokoh. Perlakuan Pak Ahmad pada tanamannya hampir menyerupai kasih sayangnya pada murid-muridnya. Bertani tak pernah menjadi pekerjaan yang mudah, namun bukan berarti tidak ada kebahagiaan di sana. Dalam setiap kucuran keringat dan terbakarnya tenaga, ada harapan hidup bagi semua orang sekitarnya. Pak Ahmad, sang guru yang tidak hanya membangun pikiran masa depan, tapi juga membina kehidupan mulai dari sekarang. Mengajar adalah sebuah ibadah, kalau petani sebuah kebahagiaan. Kenapakah sebuah kebahagiaan? Satu, ketika kita menanam, ketika tumbuh kita akan bahagia. Ketika merawat kita bahagia. Ketika panen kita bahagia. Terima kasih.